For your information sobat, Komodo adalah salah satu predator paling menakutkan di dunia. Dikenal karena ukurannya yang besar dan gigitannya yang mematikan. Tapi apakah air liur komodo benar-benar beracun? Jawabannya, ya, air liur komodo beracun. Ia mengandung berbagai bakteri berbahaya dan racun yang dapat mematikan mangsanya. Ketika komodo menggigit mangsanya, ia menyuntikkan air liur yang mengandung zat berbahaya tersebut, yang dapat menyebabkan infeksi parah dan bahkan membunuh hewan tersebut dalam hitungan hari. Selain bakteri dan racun, air liur komodo juga mengandung enzim yang dapat memecah jaringan mangsanya, sehingga memudahkan komodo untuk mengkonsumsinya. Jadi air liur komodo mengandung racun yang mematikan. Bisa ini disimpan di kelenjar racun yang terletak di rahang bawah. Bakteri yang paling mematikan di air liur komodo diperkirakan adalah bakteri Pasteurella mutocida. Berdasarkan analisis bahwa komodo dapat membunuh dengan taktik mencengkram, merobek, dan meneteskan racun, komodo menggigit dengan gigi yang bergerigi dan menarik kembali dengan otot leher yang kuat, hasilnya adalah luka yang menganga besar. Kemudian, racun secara cepat menurunkan tekanan darah dan membuat mangsanya shock.